siang, Mel. Tar dulu, guys. Kok dia ngilang? Astaga. Woi, jangan lari, woi. Vin! Yo, bu. Gua gak denger kayak ada suara perempuan ketawa. Lu denger gak sih? Astagfirullahaladzim! Orang Vin. Ini pencurian nih. Ini pencurian ini. Ini bukan hantu. Guys. Benteng-benteng itu pun masih berdiri kokoh. Tragedi-tragedi yang terjadi di sekitar benteng menyisakan misteri yang kini masih mengganggu. Salah satunya misteri gadis Belanda yang suka memperlihatkan wujudnya di tengah-tengah masyarakat. Apakah tim ekspedisi merah akan dapat menguak misteri tersebut? Oke, guys, dengerin gue. Kali ini kita bakal ke benteng bekas Belanda, ya. Dan mitosnya di sana itu ada sosok noni Belanda yang kabarnya dia sering menculik orang-orang yang lewat di sekitaran benteng tersebut. Nyulik? Nyulik gimana, Van? Gue juga nggak tahu, Don. Makanya sekarang gue pengen cari tahu. Gue minta sama kalian harus fokus, lo jangan pecicilan, Vin, oke? Okay? Siap, jaga diri semuanya. Yuk, kalau misalnya udah siap, kita berangkat. Bang, udah siap belum, Bang? Yuk, jalan yuk. Let's go. Pecicilan, lo. Pecicilan. Belanda. Guys, gue ada orang lewat ya? Hah? Vin, jangan-jangan itu sosok wanita Belanda yang sering ada di hutan ini? Nah, colo Mel, ini masih siang. Lagi pula benteng Belanda itu masih jauh. Gak mungkin lah. Ya, gue setuju sama Doni. Gue yakin itu pasti orang. Gak mungkin siang-siang, Mel. Tar dulu, guys. Kok dia ngilang? Wah, ini gak bener nih. Gua harus kejar. Vin. Gua penasaran. Vin. Astaga. Woi, jangan lari, woi. Vin. Aduh. Kan. Vin. Hah? Vin, lu enggak apa-apa, Vin? Vin. Tadi itu, Van, kayak ada sesuatu yang narik gua, Van. Narik kaki gua. Tali kanan kiri lu keikat. Keikat. Makanya fokus. Tadi di sana enggak kok. Sono sih lu jadi orang. Lu enggak ngerasa ada yang aneh? Enggak. Kalau sepatu Kevin udah keiket dari tadi, seharusnya dia jatuh dari yang bawah itu dong. Logikanya kayak gitu, Don. Kok bisa ya? Tali sepatu kiri dan kanan Kevin itu terikat sendiri. Mending kita cabut dari sini, oke? Okay? Tunggu. Yuk. Aduh. Kevin. Aneh. Udah, yuk. Bang, cepat, Bang. Ayo jalan buruan, ayo. Udah, yuk. Bisa keiket. Gak tahu gue, yuk. Guys, sebentar deh. Masih, Mel? Bentar. Gue pusing nih. Bener-bener sih. Tapi gue lemes banget nih, Van. Yaudah, oke. Kita istirahat di sini dulu. Yuk. Masih jauh banget apa?
Gak. Kita jalannya jauh loh, Bang. Mudah-mudahan sih gak jauh, Bang. Ya, Bu. Astagfirullahaladzim. Kang, maaf, Kang. Maaf, Kang. Kalau jalan hati-hati dong, Kang. Lihat-lihat dong, Kang. Kalau jalan, mimin asal nabrak gitu dong. Kang, maaf, Kang. Udah, Pin. Saya takutan, Kang. Kang, tenang, Kang. Kang ketakutan apa, Kang? Tadi saya di jalan nemu kalung, Kang. Waktu saya ambil kalung, tadi nggak ada siapa-siapa, jadi saya ambil kalungnya. Tapi tadi ketika saya ambil, ada suara perempuan ketawa, Kang. Waktu saya nengok ke belakang, seperti ada sosok wanita Belanda. Jadi saya takut, Kang, berlari. Guys, tenang. Jangan-jangan ini sosok noni Belanda yang lagi mau kita cari ini. Iya nggak sih? Betul, Vin. Hah? Betul. Tapi, Kang, saya mau nanya nih, Kang. Tenang, Kang. Sosok gadis Belanda itu kenapa sih kok ganggu-ganggu masyarakat di sini? Jadi begini, Kang, ceritanya. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, dahulu seorang gadis Belanda sering memadu kasih dengan tunangannya di sekitar benteng Belanda. Sang kekasih menghadiahi kalung liontin. Tiba-tiba datang dua orang preman yang ingin merampok kalung liontin gadis Belanda tersebut. Terjadi perkelahian yang mengakibatkan pria Belanda tewas terbunuh. Gadis Belanda pun lari ketakutan. Namun kedua preman berhasil menangkapnya, menodai gadis Belanda itu hingga tewas. Kedua preman itu pun membuang mayat si gadis Belanda ke semak-semak di sekitar benteng Belanda. Oh, pantas aja. Kenapa tuh sosok ganggu orang sini? Iya. Tadi Akang sebelum nemu gadis Belanda itu, Akang nemu kalung. Iya, Teh. Ini kalungnya, Teh. Coba lihat, Kang. Buat Teteh aja kalungnya dipegang sama Teteh. Saya udah nggak mau urusan lagi sama Nona Belanda. Kang, saya duluan. Assalamualaikum. Kang, ini kalungnya, Kang. Kita nggak tahu nih, di kalung ini tuh ada kekuatan gaib apa. Balikin. Kang! Mel, balikin, Mel. Lu parnoan banget sih jadi orang. Ini cuma kalung biasa, Doni, Arvan. Cuma kalung biasa. Lu jangan sembrono ya, Vin, ya. Mel. Denger gue, Mel. Udah, Mel. Simpennya dalam tas lu, nggak apa-apa. Mereka aja berdua parnoan. Asik, Man. Kita tuh nggak tahu itu kalung punya siapa. Ya, gue minta sama lo buang itu kalung sekarang. Cukup Mel. Gitu. Kalung bagus kayak gini masa dibuang? Masih simpen di tas. Mel. Van, gara-gara lu, Mel. Ngertiin lah, namanya perempuan. Lagian kalung biasa doang. Kita kan gak tahu. Alah, udah ada. Ini ketakutan gua. Kenapa-kenapa sama lu, gua gak tanggung jawab ya, Mel. Iya, udah. Kita jalan, cabut. Kita jalan. Bang, emang. Doni, Kevin, uang thank you, Bang, udah dibawain, Bang. Guys, udah mulai malam nih. Siapin headlamp,
HT sama semuanya siapin ya. Ya bang. Kenapa? Apaan? Panon. Vi! Kamu dengan gerakan sih? Oh iya. Vi! Ya benar-benar. Oh, dengar. Gue juga dengar. Gue juga dengar. Sumber suaranya itu kalau nggak salah dari sana deh. Vivi! Gua enggak, gue curiga nih. Gue harus kejar. Vin! Eh, Vin, tungguin Vin! Kevin! Vin! Ayo! Vin! Ya, Vivi! Mas! Vin! Mas! Mas, ada apa? Tolongin, tolong. Terang. Ada apa? Terang. Ada apa, Mas? Tolong. Ada apa sih? Pacar saya hilang. Hilang? Pacar saya hilang. Hilang gimana, Kang? Kang, hilang, tenang. Kang. Akang tenang dulu ya, Kang ya. Coba ceritain, Kang. Kang tenang, Kang. Oke. Tadi siang, saya jalan-jalan berdua sama pacar saya di Benteng Belanda. Terus, pacar saya foto-foto di ujung sana. Terus saya tiba-tiba ngedengar pacar saya ngejerit. Terus waktu saya datang, dia udah nggak ada. Tapi HP-nya, saya telepon, HP-nya juga udah mati. Tapi sekarang udah mati.